Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDKBP nomor 299 ayat 2 dan ayat 4. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan dan segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan senantiasa menyalurkan berkat, sukacita, kasih karunia yang kami dapat peroleh Tuhan, yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap napas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kiranya kami terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Selasa ini, yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Adakah orang yang siap sedia menerima berita jika kepadanya diberitahukan di dalam waktu dekat kamu akan mati dan jalan kematianmu sangat tragis dan sadis dengan cara penyiksaan berat? Pastilah orang yang menerima berita tersebut sangat terkejut, terpukul orang dan hatinya akan diliputi kesedihan yang mendalam, serta ketakutan dalam membayangkan penderitaan berat yang akan dia alami. Pastilah tidak mudah bagi seseorang pasien yang sakit kanker stadium akhir jika dokter menjelaskan bahwa umur hidupnya diperhitungkan tinggal 1 bulan saja. Pastilah kesedihan yang sangat meliputinya, walaupun jalan kematiannya bukan dengan jalan penderitaan berat. Saudaraku, sifat yang timbul atau yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya berada di Taman Getsemane, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, menunjukkan bahwa perasaan atau perkataan yang demikian menunjukkan kemanusiaannya. Sebab Yesus akan menghadapi pergumulan yang berat, di mana dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7, dia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Adakah yang mampu atau bersedia ketika dia akan tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang tidak baik? Dan yang pasti kematian akan mengakibatkan perpisahan pada orang yang kita sayangi, yang membuat perasaan kita semakin sedih dan mungkin menjadikan hati kita ini seperti hancur berkeping-keping. Oleh karena itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk tetap berjaga. Ketika Yesus sedang berdoa, saudaraku, Yesus sampai 3 kali berdoa untuk menyampaikan apa yang akan dia hadapi. Tetapi murid-muridnya tertidur, bukan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus agar tetap berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Selasa ini kita diingatkan ada beberapa pokok yang harus kita teladani dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dari firman Tuhan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semasih kita di dalam dunia ini tidak akan lepas dari kecemasan, kesedihan, dan perpisahan seperti nyanyian buku NDKBP nomor 520 ayat 1. Partangisat dohape anggo hasianganon, holso arsak sahit pe manosa ngoluon. Oleh karena Yesus telah mempersiapkan orang Kristen agar menjadi orang yang kuat dan yang teguh menghadapi segalanya ketika kita tetap selalu bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kita diinginkan di dalam kehidupan kita ini, janganlah kita lebih menurut kehendak daging seperti yang diperbuat oleh murid-murid Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sampai 3 kali berdoa di Taman Getsemane. Ini menjadi contoh yang harus kita perbuat dimanapun kita, kapanpun, agar kita tetap memiliki semangat yang baru dan selalu tetap waspada dalam melalui segala aktivitas kita. Yang ketiga, pengorbanan yang memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Saudara, agar mari kita tetap setia dan mampu mengorbankan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita ini. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan sangat merasakan kesedihan yang mendalam ketika Tuhan ingin berpisah, ketika Tuhan ingin menghadapi perjalanan yang penuh dengan penderitaan menuju Golgota. Kami juga tahu Tuhan, Tuhan akan menghadapi segala kesulitan, Tuhan akan menghadapi penderitaan, siksaan oleh karena perbuatan kami. Oleh karena tindakan kami, Tuhan harus memikul salib. Oleh karena itu, kuatkan kami Tuhan, agar dapat melalui segala aktivitas kami, agar dapat kami melakukan hari-hari, melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan, kalaupun dalam kehidupan kami ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi ketika kami yakin, ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, dan ketika kami lebih sering lagi berdoa,
melipat tangan kami, berdoa meminta kekuatan kepadamu, meminta untuk penyertaan Tuhan senantiasa di dalam setiap rencana kami, setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami. Kami akan penuh dengan sukacita. Kami percaya ya Tuhan, ketika hidup kami ini penuh dengan doa, ketika kami sering berdoa, ketika kami sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka segala apapun kesulitan dan kesusahan dalam hidup ini dapat kami lewati, dapat kami bersukacita bersama Yesus. Kami yakin ya Tuhan, dalam hari Selasa ini Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan segalanya. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.